Welcome back to my channel. Jadi seperti judulnya, aku tidak bikin makeup tutorial, tidak bikin MV reaction, tapi mau berbagi tentang vlog aku kemarin ke Malaysia. Nah, emang nih gak banyak sih videonya yang aku sharing, cuma aku mau ngasih tahu beberapa tempat belanja seru gitu ya, buat kalian yang emang seneng belanja, terutama barang-barang yang murah. Karena aku share, setelah itu nanti aku akan ngasih lihat barang-barang apa aja yang aku beli. Sampai aku tuh ngumpulin bonnya gitu loh. Terus sebenarnya nggak ada gunanya juga sih, karena kan nggak di sana kan bebas pajak ya, jadi nggak bisa ditukar di bandara gitu, nggak kayak di negara lain. Kalau waktu itu aku ke Bangkok itu ngumpulin resepnya ini bisa sampai dapat 100 baht atau sekitar hampir 50 ribuan lah, lumayan ya. Tapi kalau di Malaysia tuh nggak ada, dia benar-benar bebas pajak. Ini nggak apa-apa sih, aku kumpulin ini emang biar aku tahu harganya berapa aja untuk barang-barang yang aku beli, biar bisa kalian tahu gambarannya lah gitu. Jadi sebelum aku ngasih lihat barang apa aja yang aku beli, kita lihat dulu cuplikan beberapa video tempat yang aku kemarin kunjungi di Malaysia. Yuks. Welcome back to my channel. Sekarang aku lagi ada di Kuala Lumpur. Aja yuk, pokoknya di sini dari makan siang sampai makan malam nggak usah pakai mulut gitu kali tangannya. Kita di sini terus soalnya banyak makanannya sih, banyak macamnya, terus juga ada bisa tempat belanja. Yuk. What's poppin' girl? Gimana nih? What's wrong with you? Makan siang dulu di berapa sih harganya? Nggak ada harga ini 50, ya lumayan mahal juga sih 50. Yang ini 30, ini lucu juga, ada bonekanya juga. Sini kayak bagus banget buat Valentine. Harganya sih ya lumayan sih. Ini 42.
예뻐 넌 느낌이 좀 나 미래도 터져 이제 내게 줘봐 여기 봐 도망가지마 여기 봐 도망가지마 여기 봐 도망가지마 조만간 네가 날 원할 테니까 여기 봐 도망가지마 여기 봐 도망가지마 여기 봐 도망가지마 조만간 네가 날 원할 테니까 외롭다 징징거려 네 이미 늦었어 네 아름다움에도 내가 알아버렸어 Baby 가져오네 열 번 문자에 한 번 답장하던 너 먼저 전화해 하루 종일 나만 찾아대 여기 봐 도망가지마 여기 봐 도망가지마 여기 봐 나도 나 잘 몰라 What's up? 아흥탄 소리한다 Oh yeah What's up? What's up? 아흥탄 소리한다 Turn it on man What's up? What's up? 아흥탄 소리한다 상관없어 눈치 따윈 빨리 저게 나죠 흥이 난다 흥이 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 나 여기 여기 못하라니 어깨춤을 보인다 Let's rock go with me 저 위 정상들이 보이지 일상의 상을 하나 더해 난 이상해 지지 정상의 상태로 정상에 못 가요 baby 흥흥 시동은 됐고 흥흥 또는 됐어 다 바라봐라 오늘은 미칠 거야 말리지 마라 가라 가라 싫은 놈들 집으로 떠나라 나라 음악이 미쳐버릴 것 같아 내 몸에 흔들릴 거야 너 지금 바로 이 순간 내게 묻지 마 나 원래부터 이랬으니까 나도 널 몰라 처음부터 끝까지 난 나니까 Sing it Tender 나의 도끼 내 맘대로 다 하고 싶어 나 건들지 좀 말어 난 마청이지만 No 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 나를 갖고 놀지만 No 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 어때 어때 좋게 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 오케이 오케이 Yo 내 이름은 Green 있어 내 집 앞에 진 야야야 스탑 아이 죄송합니다 자 골라 골라 허식이 골라 희망이 안 빼면 시간 가는 줄을 몰라 과거로 뒤져보가 시기 작아져 오늘은 내가 졸래 미리 많이 봐 헛소리 하지 마라 아키 발로 뒷담화 생각도 말하는 취 발로 너를 이 발로 무릎이 말려 중국어로 취 발로 음악이 흐르는 순간 난 미쳐버릴 것 같아 가자 봐 ini lucu banget ada inisialnya gitu nah ini tega dapat tiga ini berapa ini? 내 몸에 흔들릴 거야 너 지금 바로 이 순간 내게
여기 모여라. 흔들 사람 더 있나 더 뒤로 붙어라. 이 udah nyampe di Sungai Wang gitu, kayak mall bisa beli oleh-oleh murah. Gue tadi tuh beli tas gitu. Ini beli tas kayak gini cuma 50, bisa dapat 4 yang ini. Murah banget kan. Terus ini dompetnya 25, dapat 3, masih banyak lagi. Nah, di sini tuh ada toko Vinci gede gitu. Terus ada yang sampai diskon murah banget gitu. Form 39, tapi berantakan banget gitu. Lucu-lucu banget kan selop-selopnya. Di Amoda ini, dia di seberangnya Putrajaya Town Square. Dia tuh jualan kayak sport station gitu, jualan sepatu, olahraga, dan diskon. Lihat diskonnya. Banyak banget ya pokoknya. Tadi aku dapat sepatu New Balance cuma 84 ringgit. Nah, untuk barang-barang yang aku beli macam-macam sih. Jadi kayak ada baju, ada sepatu, ada tas juga, terus yang pastinya make up. Nah, ini yang pertama ini aku beli di Watson, itu ada lip tint. Ini dari merek Intuit. Ini dia lucu banget. Lip tint ini harganya 18,9. Jadi aku hitungan kursnya itu 1 ringgit itu adalah 3.500 rupiah ya. Ini warnanya merah. Ini dia. Dia tuh teksturnya nggak terlalu cair banget, creamy gitu, dan tahan lama. Ini kalau di blend. Terus aku juga penasaran sama si Oxy 5 ini. Katanya ini obat jerawat yang lumayan bagus. Harganya itu 10,9 tapi diskon lagi 3,30, jadi sekitar ya sekitar 7 lah, 7 ringgit. Terus selanjutnya ada toko kosmetik gitu namanya Play Up. Dia tuh mirip-mirip kayak apa ya, kayak Sephora gitu, cuma barangnya nggak sebanyak Sephora dan nggak semuanya semahal-mahal Sephora. Jadi di sana tuh aku beli yang Fiti Fiti Cosmetic X BTS yang collagen pack ini. Ini kan yang pertama kali keluar banget kan. Nah, itu dia tuh lagi diskon 50%. Aku beli diskon 50% dari 139 ringgit jadi 69 ringgit. Jadi berapa ya, sekitar hampir 250 ribuan lah. Dan ini ada posternya juga. Ini posternya masih di folded. Terus masih, oh ya tadi untuk Watson dan Play Up-nya itu aku belinya di Berjaya Times Square. Jadi dia kayak mall gitu, tapi modelnya tuh kayak ITC gitu kan. Kalian nanti lihat ya, udah lihat di videonya. Itu di kawasan Bukit Bintang karena hotel aku daerah situ. Terus daerah dekat hotel aku juga ada kayak itu apa namanya, toko kayak sport station gitu, jual barang-barang olahraga, sepatu, tas,
kaos dan segala macamnya sampai alat-alat olahraga juga yang diskonnya bisa sampai 70%. Nah, ini aku beli New Balance ini. Ini dia. Ini aku beli karena warnanya lucu banget, terus ada haknya juga. Dan ini diskon 70%, ini ada tulisannya 70%. Ini harganya 84,6 ringgit. Ini gak nyampe 300 ribu dong diskonnya. Murah banget kan? Gitu. So, pokoknya sampai papa mamaku tuh juga beli baju, beli sepatu juga di situ karena emang diskonnya murah-murah banget dan hampir semua merek tuh ada, kayak enggak cuma New Balance, jadi ada Puma, ada Nike, Adidas juga, terus Onitsuka Tiger, wah banyak banget dah, Converse. Dan yang aku lihat tadi aku pengen beli Converse karena Converse itu yang diskon itu di bawah 100 ringgit gitu ya, di bawah 350 ribuan. Cuma kayak sayang gitu sih, udah kebanyakan beli sepatu. Lalu setelah itu aku ke Genting Highland. Jadi di Genting Highland itu di Sky Avenue namanya, di situ dia ada mall juga. Mallnya sih nggak terlalu gede banget dan isinya tuh kebanyakan barang-barang branded gitu. Terus tapi dia tetap ada H&M juga sih. Kalau nggak salah ada Uniqlo juga. Dan banyak kan rata-rata pada diskon waktu itu aku kesana. Dan aku beli ini, Puma ini. Puma kali emboss. Ini dia. Jadi warnanya kayak nude gitu dan ini tuh kulit. Dan ini lagi diskon. Diskon kalau nggak salah 50%, jadi 270 ringgit. Sekitar berapa ya? 800-an lah kayak gitu. Diskon 50% itu lumayan banget kan. Terus setelah itu aku kayak sempat muter-muter gitu, kayak ke outlet ada Coach, Michael Kors, Bali, Tory Burch, Kate Spade. Mamaku tuh beli tas gitu di Coach. Sedangkan kalau aku tuh beli di Kate Spade ini. Dia yang medium satchel ini, dia kulit gitu. Warnanya apa sih ini, marun sama pink. Ini talinya biru. Ini dia lagi diskon 40%. Pokoknya di sana tuh rata-rata diskon dari 30-50%. Dan harganya jadi 1170 ringgit atau sekitar 4,2 juta gitu. Menurut aku sebenarnya worth it sih karena emang Kate Spade kan kelasnya bareng samaan gitu ya dengan kayak Coach kayak gitu, Tory Burch, terus Michael Kors, dan ini tuh kulit gitu dan lucu-lucu banget sih di sana. Ada yang koleksi-koleksi terbaru. Terus aku juga sempat kayak ke toko coklat gitu, kayak Cocoa apa gitu, aku lupa. Di situ emang jual khusus jual coklat. Cuma emang di situ rada mahal sih, jadi aku enggak cuma beli satu aja. Cuma beli ini coklat Rumika ini. Jadi aku cuma beli ini tuh karena lucu gitu, ada gantungannya, gantungan beruangnya. Dan ini harganya 21 ringgit. Jadi gimana ya? Cuma emang ini enak di sana tuh bisa kayak nyobain gitu loh, tester-testernya gitu. Cuma sih saran aku, kalau misalnya emang pengen beli coklat buat oleh-oleh yang biasa aja, mendingan belinya di supermarket. Kan banyak sih di sana supermarket gitu, di hampir setiap mallnya suka ada supermarketnya. Karena emang di kalau di tempat yang khusus jual coklatnya itu, di kokoanya itu emang rada mahal gitu. Rada mahal, cuma emang beberapa kemasannya tuh menarik kayak gitu. Jadi ya pilihan aja sih. Terus aku juga ke Sungai Wang. Jadi Sungai Wang itu juga mirip-mirip kayak ITC gitu. Dia banyak jual barang-barang yang murah, terus juga ada counter fancy, di mana di situ tuh yang murah-murah banget emang udah rada berantakan gitu, tapi kalau kita nyarinya bener itu emang masih bagus gitu, dan harganya tuh antara 39 atau 49 ringgit. Jadi aku nggak nemu sih tadi. Aku beli sepatu gitu, cuma aku lupa naruhnya di mana. Terus di sana juga ada tempat jualan coklat juga. Terus udah gitu ada tempat jualan oleh-oleh yang murah. Jadi aku beli oleh-oleh ini, kayak pajangan ini, pajangannya gede gitu, bagus.
Twin Tower gitu. Ini tuh 20 ringgit. Ini gede banget. Terus ini dompet gitu. Dompet itu ini benar-benar bordir gitu, gede. Ini kalau enggak salah 25 ringgit dapat 3. Murah banget kan? Dan juga tas. Ini tuh tas kantong gitu. Ini ada resletingnya di dalamnya, terus ini talinya. Ini 50, aduh, gede banget ya. Ini 50 ringgit dapat 4. Ini lumayan kan gitu. Kalau beli banyak tuh kalian bisa nawar jadi dapat diskon lagi. Nah, terus karena hotel aku itu berseberangan sama Berjaya Times Square, jadi aku jadi makan siang, makan malam tuh seringnya di situ karena emang lumayan murah. Dan di situ barang-barangnya juga murah-murah juga gitu loh, kayak apa sih namanya, aku beli kemeja ini, itu kayak kemeja flanel gitu sih, kemeja flanel. Ini kayak gini kemeja flanelnya, dan ini harganya cuma 25 ringgit. 25 ringgit kan. Dan situ kayak banyak sih kayak stand-stand atau toko-toko yang jual barang-barang itu harganya tuh antara 10, 15, 20, 25, 30 ringgit aja gitu ya. Dengan baju-baju tuh lucu-lucu banget, bener-bener lucu. Di sana ada juga outlet gitu namanya LOL. Dia tuh mirip-mirip kayak apa ya? Kayak Cotton On gitu, tapi bajunya murah-murah banget. Di sana tuh banyak kayak barang-barang yang udah di diskon. Kayak ini aku beli celana panjang coklat ini. Ini cuma 19 ringgit. Ini bahannya tebal banget kayak jeans gitu. Ini dia. Terus juga aku beli celana jeans ini, blue jeans. Dia tuh skinny gitu, terus ada bordirannya. Bordiran mawar gitu lucu banget. Ini harganya cuma 20 ringgit dong. Jadi kayak emang diskon banget itu. Dan beberapa lagi aku juga beliin kayak baju atasan gitu buat teman-teman aku yang harganya cuma 15 ringgit. Jadi murah banget. Murah-murah banget di sana. Tapi emang banyak yang otot-otot semacam itu yang harganya emang juga murah-murah. Nah, setelah itu aku jalan-jalan gitu ya. Kan dari J Times Square dekat ke Sungai Wang, terus Sungai Wang itu kesana lagi dikit itu ada pavilion. Cuma sebelum pavilion tuh dia kayak ada, nggak usah namanya Loten gitu, semacam mall juga tapi nggak terlalu gede. Tapi di sana tuh kayak H&M-nya tuh lumayan gede gitu, sampai 3 lantai, tempatnya bagus. Dan gila sih di sana H&M-nya parah, murah banget. Di sini tuh nggak ada apa-apanya. Di sini kalaupun udah diskon juga paling di atas 100 ribu kan ya. Kalau di sana tuh lebih murah lagi, siap-siap ya. Nih aku beli kaos ini. Ini sebenarnya kaosnya crop gitu sih, rada pendek gitu. Kaos lengan panjang kayak buat daleman. Aku beli dua warna ini, merah sama putih. Karena aku mau pasangin dengan tank top ini. Ini tuh kayak tank top gitu. Ini ntar tank topnya di luarnya gitu. Dan ini hanya satunya tuh 10 ringgit. Di Jakarta mana ada kan? Baju H&M cuma 35 ribu. Terus yang ini tank topnya cuma 15 ringgit aja. Keren kan? Ini sweaternya lucu-lucu. Di sana juga banyak sweater gitu lucu-lucu. Terus aku beli ini karena ini tuh modelnya eyelet gitu. Dia bolong-bolong gitu ya. Ini nih ntar kita bisa pakai daleman gitu. Dan ini cuma berapa? 20 ringgit aja dengan bahan yang tebel banget. Mana ada kan H&M di Indonesia yang harganya sweater cuma 70 ribu aja. Dan yang menarik di sana itu adalah mereka jual kosmetik juga. Kan di sini nggak ada ya. Cuma di sana kosmetik rada mahal sih menurut aku gitu ya. Dengan yang kualitas aku nggak tahu kan. Jadi karena aku masih agak-agak skeptis gitu ya, ragu bagus apa enggak sih. Jadi aku emang gak beli banyak.
Yang aku beli diskon ini adalah lip color gitu. Ini 15 ringgit. Warnanya tuh kayak ungu gitu. Sheer gitu nih yang aku pakai di bibir. Ini dia. Ini 15 ringgit aja. Jadi beberapa emang ada yang diskon gitu. Terus ada ini krim lip color gitu, lipstick. Warnanya Farham Brick. Dia harganya 39,95. Ini tempatnya kayak gini. Dan ini warnanya. Ini kayak merah bata gitu. Terus yang paling menarik, aku nemu ini kayak apa, yudu di toilet gitu. Dia kecil sih, cuma 20 ml, tapi wanginya enak banget. Wanginya tuh kayak laundry, baju kayak habis laundry gitu. Nih namanya T-shirt, H&M T-shirt. Dia tuh harganya 27,9. Harganya 27,9. Emang rada mahal sih, tapi dengan wanginya yang enak banget, menurut aku worth. Jadi kalian kalau misalnya kayak H&M di sana, mending beli deh, karena nih wanginya enak banget sih. Kayak bener-bener kayak baju habis di laundry. Dan ini praktis buat di... Nah, segitu aja penjelasan dari aku. Semoga membantu kalian. Kalau kalian mau misalnya jalan-jalan gitu ya, liburan kemana, atau emang udah tahu pengen ke Malaysia tapi bingung mau kemana, itu kalian bisa ke Kuala Lumpur. Dimana Kuala Lumpur itu dan di Genting Highland itu juga banyak barang-barang yang murah-murah kayak gitu, dan bisa buat oleh-oleh juga. Oke, itu aja. Lain kali aku akan bikin, pengennya sih bikin video vlog lagi ya, jalan-jalan ya, biar kita jalan-jalan terus. Oke, sampai jumpa lagi, dadah.